Biasa setelah perang salib bahwa Islam menaklukkan kekaisaran Kristen terbesar di dunia, kekaisaran Katolik terbesar di dunia, yaitu Konstantinopel. Itu adalah sebuah presidens dan juga suatu titik kehancuran dari Bizantin. Sejak itu Bizantin yang merupakan kerajaan Katolik, kerajaan Kristen, dihancurkan oleh Islam dan dijadikan sebagai khalifah, sebagai kerajaan Islam, Kesultanan Islam Ottoman. Itu tertulis jelas di dalam Wahyu 13. Wahyu 13 menuliskan dengan jelas bahwa orang-orang ini mengalahkan orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus? Kita, Eklesia, gereja, orang Kristen, itu dikalahkan oleh siapa? Oleh orang Islam. Kapan? Di abad ke-14. Ketika Bizantin diislamkan, seluruh negara Kristen itu dijadikan negara Islam sehingga tidak ada yang tersisa sama sekali. Yesus menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad dalam Matius 24. Orang akan datang menggunakan namanya, dalam arti Muhammad memakai nama Yesus untuk menjual agama Islam. Mengklaim kenabiannya dengan menggunakan nama Yesus, bahwa ia adalah yang dijanjikan atau Kristus atau Mesias baru. Mengenai hal ini Yesus sudah mengingatkan kita, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 5. Kabah di Mekah sudah dinubuatkan oleh Yesus agar kita jangan pernah pergi ke sana. Jangkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Matius 24 ayat 25 sampai 26. Kabah adalah sebuah bilik yang berada di tengah-tengah padang gurun, yang sekarang sejak abad ke-20 ini dihias demikian elok sehingga tidak nampak bahwa ia adalah sebuah bilik kecil di tengah padang gurun. Alkitab dengan jelas menuliskan kata Mahmadin yang berharga. Mahmadin ini dalam bahasa Arab tertulis Muhammad atau Ahmad. Sedikitnya ada 12 kali ditulis dalam Alkitab.
salah satunya ada dalam hidung aku 5 ayat 16. Namun bila Mahmadin dipaksakan bahwa itu adalah nama Muhammad, maka tetangga saya di Indonesia, yaitu Pak Kudus, ternyata telah dinubuatkan dalam Alkitab juga. Berkali-kali Alkitab menyebut kata kados atau kudus. Jadi dalam membaca Alkitab tidak boleh asal ada disebut, maka artinya mengarah kepada seseorang. Sebab dengan demikian, apakah karena nama saya bernama Paul, artinya saya adalah nabi yang dijanjikan oleh Tuhan? Ya, memang saya adalah nabi ke-26. Apa bukti kenabian saya bagi Islam? Saya berpendidikan tinggi dan berakhlak mulia. Tidak pernah meniduri pembantu atau memperkosanya. Saya tidak pernah membunuh dan merampok. Saya juga tidak pernah mengawini anak kecil di bawah umur. Akhlak saya jauh lebih baik. Mujizat saya adalah kitab serial mengukat ke kitab. Dan videonya hari ini sedang Anda simak adalah sebuah mujizat yang insya Allah akan menyadarkan Anda. Orang yang menganiaya orang Kristen menyangka beribadah kepada Allahnya. Sudah dinubuatkan pula oleh Yesus tentang persekusi oleh orang Islam terhadap orang Kristen ini sebagai ibadah kepada Allah Islam. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Yohanes 16 ayat 2. Orang Islam suka sekali berdoa di pinggir jalan, berpuasa, dipamerkan, dan bahkan melarang orang lain untuk buka warung, dan melarang orang lain makan dan minum di hadapan mereka sebab mereka sedang puasa. Hal memamerkan ritual ibadah ini, padahal Yesus sudah memperingatkan agar kalau berdoa dan puasa, jangan dipamerkan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka sudah mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius 6 ayat 5. Orang Islam suka sekali beribadah, sholat di tengah jalan dan di alun-alun, sementara masjid mereka yang besar dan megah digunakan untuk tidur. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius 6 ayat 16. Orang Islam suka sekali rahasia orang-orang yang tidak puasa. Warung-warung tutup paksa padahal mereka sedang mencari nafkah untuk sehari-hari, dan hanya itu mata pencaharian mereka. Namun orang-orang munafik ini menutup warung mereka, tidak peduli mereka makan apa, tidak peduli si pemilik warung dan anaknya ini mau jadi apa. Yang penting mereka melampiaskan hasrat mereka untuk beribadah. Walaupun saya yakin sekali 75% daripada orang-orang yang suka menutup warung ini tidak puasa.